Oke, nggak usah berlama-lama. Yuk, kita mulai aja belanjanya. Oh, pas banget Sel dapet ini nih. Buat nanti kemana, Sel? Unboxing time! Nanti aku cantumin berapanya. Dan ini lumayan banget. Beda harganya. Assalamualaikum. Welcome back to Hotel Pemain. Jalan-jalan ke Lucky Mandang. Lucky Mandang. Lucky Mandang. Kita mau main. Kita mau jalan-jalan. Kira-kira dapat apa aja di Lucky Mandang kali ini? Kita mau ajakin teman-teman. So, ikutin kita terus untuk Lucky Mandang hari ini. Let's go. Kita udah sampai di Lucky Mandang. Ini banyak jalur-jalur kayak gini untuk yang antri ya guys. Jadi setiap hari Sabtu restock itu antriannya penuh banget, katanya sih gitu. Nah ini kita udah masuk dan disambut oleh Bapak Security. Oh, ditaruh dulu ya. Dan di sini Papa Rara udah izin ke security untuk rekam dan ternyata katanya boleh. Tas, jaket, topi. Nah ini area belanja barangnya. Di dalam kotak-kotak itu tuh banyak barang-barang yang bisa kita pilih guys. Nah kalau ini area cek barang sebelum kita check out. Nah ini area kasirnya ya guys. Nah untuk peraturannya kalian bisa baca sendiri karena udah aku masukin di dalam video ini. Untuk harga setiap hari turun ya guys, karena aku datang di hari Selasa jadi serba 15.000. Oke, nggak usah berlama-lama. Yuk, kita mulai aja belanjanya. Kamu cari apa? Buat mobil. Ayo kita cari ini apa nih? Ini barang-barangnya banyak yang udah kosong karena apa itu pak? Kacamata. Kacamata. Apa itu pak? Cewek pak. Buat cewek katanya. Katanya buat cewek pak. Pak kacamata nih pak. Kacamata. Apa nih? Ini Naruto. Hmm, nemu kacamata lagi. Banyak apa tuh? Itu apa? Itu apa? Banyaknya kacamata. Apa ini anting-anting? Ini kacamata lagi nih. Kacamata jumbo.
Sel? Lihat apa? Iya. Kamu pakai kamera ya? Iya. Kita kan bisa tanyakan dulu ya, Pak. Oh ya udah. Kalau pakai konfirmasi gitu. Konfirmasi apa? Boleh apa enggaknya ya, tapi aku sekarang pakai kamera dulu. Enggak boleh ya. Ini mau tadi ada ini ya nih. Mana? Coba lihat. Madep sini. Apa coba lihat? Balon. Nih. Oh, pas banget Sel dapat ini nih. Buat nanti kemana Sel? Buat nanti berenang, Sel. Kasih bapaknya. Espresso. Ini untuk kue-kue. Botol apa? Celengan ya? Celengan. Dapat apa lagi? Apa itu? Lucu nggak guys? Lucu nggak? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Mau ini? Ambil satu. Nih. Ini ada jar. Jar ini untuk apa ya ini ya? Butuh nggak ya? Nih. Oh, ada jar. Ini nggak tahu sih harganya berapa ya, Pak? Ini apa? Aku nggak tahu. Apa. Ini ada toples kecil. Coba Pak lihat, Pak. Itu apa, Pak? Toples. Toples ini kecil. Bukan. Itu apa ya? Jangan. Kamu kemana lagi? Kemana lagi, Pak? Di fire. Ini apa nih? Maci. Ini sarung bantal. Maaf. Ini saya. Bantal gantungan. Unboxing time. Kita udah ada di rumah. Ini barang-barangnya yang aku dapet tadi di Lucky Bundle. Cerita dulu sedikit. Ternyata di Lucky Bundle itu kita gak boleh asal ngerekam. Jadi tadi tuh aku ngerekam pakai kamera. Ternyata di stop sama security-nya. Dan ternyata sama security itu gak boleh ngerekam pakai kamera. Dan akhirnya tadi itu lumayan rada rumit ya, karena harus juga ke marketing dan segala macem. Dan sampai akhirnya ya udah deh aku stop. Terus kita udah nggak bikin video lagi. Jadi nanti mungkin videonya akan sedikit gantung, tapi kita lanjut aja langsung di unboxing. Sebenarnya ini udah ada beberapa yang udah di unboxing sama Asel, kayak ini nih. Ini mainan apa sih ini, Pak, namanya, Pak? Apa namanya, Pak? Nggak tahu, Papa juga nggak tahu ternyata. Ini pokoknya Asel tadi ngambil ini nih, mainan ini. Itu maininnya kayak gini nih. Gitu deh pokoknya, terus bisa ditempelin gitu tuh di atasnya. Pokoknya kayak gini nih. Aku gak tahu mainannya kayak gimana.
tadi udah dicoba sama Asel. Ini harganya semuanya 15.000 di hari Selasa. Terus di belakang nih harganya 69.900 dan tadi cek di e-commerce berapa pak? Lupa, oh papanya lupa tadi. Berapa aku nggak tahu, pokoknya lumayan lah ya, 15.000. Terus yang kedua, ini pelampung, jadi pelampung tangan gitu buat Asel. Karena nanti Asel mau ke villa, mau berenang katanya. Jadi dapat pelampung ini pas banget nih, dapat pelampung tangan. Di sana tuh nggak boleh dicoba untuk ditiup, jadi cuma dicek aja. Makanya aku mau coba tiup. Mantap. Ini tadi yang aku coba ya. Ini kayak gini. Lumayan kan? Ini juga 15.000 tadi di e-commerce. Berapa, Pak? Enggak tahu, pokoknya nanti aku cantumin aja ya. Nanti aku cantumin berapanya. Dan ini lumayan banget. Beda harganya 10.000-an 15.000 lah. Ini 15.000 juga. Terus ini apa ini ya? Apa ini, Pak? Tutup lensa, lensa. Lensa katanya ini tutup lensa filter. Kamera. Nah ini nih harganya 15.000, aku kurang paham sih. 15.000 ini punyanya Papa Rara. Lumayan, pokoknya nanti perbedaannya sama di Kames aku kasih di atas. 15.000 juga, dan aku beli garpu. Ini garpu kayak garpu dessert gitu deh kayaknya. Nih, dan ini lumayan tebel bahannya, makanya tadi aku ngambil ini satu lusin isinya, harganya 15.000. Terus ini talenan estetik buat aku di dapur, ini juga sama harganya 15.000. Terus aku dapet ini termogan untuk cek suhu, dan ini tuh lumayan, harganya cuma 15.000, lumayan jauh juga harganya. Ini udah dibuka. Nah, jadi di sana tuh sebelum kita check out, sebelum kita ambil barangnya untuk bayar di kasir, kita bisa coba dulu di sana ini berfungsi apa enggak gitu, nyala apa enggak. Nah nanti dibantuin sama si mbaknya buat diisi baterai gitu di sana. Jadi kita tahu ini berfungsi apa enggak sebelum kita check out. Tadi udah dicoba di sana dan berfungsi lumayan. Ini mereknya apa ini? UX apa gitulah, inilah pokoknya. Dan ini lumayan, 15.000 juga. Dan terakhir aku dapet polo-poloan, ini apa sih, baju apa ini namanya, baju cerah lah buat Asel. Ini lumayan banget karena tadi tuh di sana masih dibungkus gitu, masih dibungkus dan aku keluarin, ini harganya 15.000 juga. Oke, total tadi kita belanja itu 105.000 untuk 7 item gitu. Jadi setiap harinya itu di sana harganya turun ya, karena restocknya itu di hari Sabtu ya pak, karena restock di hari Sabtu, dan setiap harinya itu dia harganya itu akan turun gitu sampai ke 2.000 rupiah. Oke, jadi cukup sekian aja video Asel Family untuk belanja di Lucky Bundle hari ini. Semoga videonya menghibur kalian. Dan yang mau kesana, aku saranin bawa tote bag atau shopping bag atau yang lainnya untuk bungkus si belanjaan kalian, karena di sana itu nggak disediain ya, nggak disediain plastik atau apapun yang buat ngebungkus. Sebenarnya ada sih yang kantong belanja yang kita pakai di sana bisa dibeli seharga 15.000, cuma kalau kalian mau bawa itu lebih bagus lagi sih kalau menurut aku. Gitu, jadi cukup sekian video Asel Family hari ini.
Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah, rezeki yang banyak dan sehat selalu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.